Halo, Angler Sorong, Papua Barat. Hari ini, kami pergi lagi memancing di seputaran Raja Ampat. Mencoba kembali memancing ikan-ikan predator Raja Ampat. Bersama tim kami mancing Papua Barat Sorong. Di bawah pimpinan Kapten Ikram dan pemilik Spot Eka. Salah satu pemancing yang sudah populer di luar Sorong. Kami juga tidak lupa membawa minuman dingin dan makanan untuk persiapan di tengah laut. Tidak lupa juga dengan sayur-sayuran dan vitamin besi buat tenaga para pemancing agar tetap fit di tengah derasnya angin, ombak, dan hujan. Ketika sampai di spot pertama, tiba-tiba di depan kapal, sudah terlihat Eka menaikkan seekor giant trevally. Nah ini dia yang baru saya bilang tadi. Angler, Eka ini sudah profesional dalam menaklukkan ikan giant trevally. Ikan yang paling digemari para pemancing-pemancing karena tarikan dan sensasinya sangat kuat dan digemari para pemancing. Lumayan buat sarapan kita di kapal sebentar malam. Tidak lama kemudian saya, Anca sebagai kameramen juga pun memutuskan untuk mencoba menurunkan jigging. Siapa tahu bisa menaikkan ikan-ikan kecil di dasaran laut. Lumayan buat campur dengan mie goreng. Akhirnya malam pun tiba. Bos kami yang satu ini juga hobi dalam memasak. Tidak lupa juga kopi yang sudah disiapkan untuk para pemancing. Kami di kapal sangat terhibur dan menghibur satu sama lain. Kebahagiaan yang kami dapat bukan cuma memancing, tapi kebersamaan tim membuat kita semangat menghadapi dinginnya laut dan suasana di malam hari. Pagi pun tiba, tim kami bergerak untuk memancing predator-predator di pagi hari. Tiba-tiba di depan umpan popping Eka disambar lagi. Tidak bisa dipungkiri lagi umpan buatan Ikram ini sangat amis. Umpan kontrol rule spot ini sangat diminati giant trevally dan tanggiri. Akhirnya giant trevally berhasil naik lagi. Wah, mantap Eka. Ini dia pemancing pemula. Yang satu ini lagi-lagi disuruh hadapi kuatnya ikan giant trevally. Walaupun pemula dia juga tidak mau kalah dengan ganasnya tarikan giant trevally. Lihat, Jorong sudah lari kemana-mana tapi dia tetap melawan kuat ikan. Usaha dan tenaga dia pun mengalahkan kuatnya ikan ganas yang satu ini. Dan akhirnya giant trevally naik lagi. Hebat walaupun pemula bisa menaklukkan ikan ganas. Mantap!
kok bisa apa? Bisa ribos, senggol dong. Jangan lupa follow, share, dan subscribe YouTube kami. Terima kasih dan salam satu hobi Papua Barat.